Pemirsa, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Dr. Mujiono SAG MAG bersama unsur pimpinan menyambut kunjungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 1 November 2024. Dalam sambutannya, Rektor IHN TP Palangkaraya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel Sus Dr. Haryanto SPD MPD beserta rombongan. Rektor berharap kunjungan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman terorisme dan mendukung pengembangan kampus kebangsaan di lingkungan IHN TP Palangkaraya. Ia juga mengusulkan adanya nota kesepahaman MOU antara IHN TP Palangkaraya dan BNPT sebagai landasan kerjasama jangka panjang. Dr. Haryanto menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah mempererat hubungan dengan kampus-kampus untuk mengantisipasi serta mencegah terorisme, sekaligus mendukung IHN TP Palangkaraya dalam membangun kampus kebangsaan yang kokoh. Menurutnya, situasi keamanan di Kalimantan Tengah saat ini terkendali, namun kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap penyebaran paham radikal yang semakin marak melalui media sosial. Kami memang berniat dan sengaja berkunjung ke Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya dalam rangka menjalin sinergi dan berkolaborasi sebagai bentuk dari salah satu mengimplementasikan terkait dengan 7 program prioritas BNPT RI, yaitu pembentukan kampus kebangsaan, sehingga kita berupaya dengan sinergi ini akan terbangun sebuah jalinan silaturahim kerjasama yang tentu ini untuk upaya pencegahan terhadap paham-paham ekstrim, radikal dan terorisme khususnya di kalangan kampus. Dan bagaimana menjaganya? Tentu kita harus menjaga kampus kita bersama. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif untuk memperkuat sinergi antara BNPT dan IHN TP Palangkaraya dalam membangun kampus kebangsaan yang aman dan damai, jauh dari pengaruh paham radikal. Humas IHN TP Palangkaraya melaporkan.